gua tuh kenapa ya? Oh, AFK. Kok mati? Ini lagi mana? Aneh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di jadi kita bakal bermain di mode baru ya, mode Titan yang ada di Livik teman-teman. Nah, konon katanya ini bisa untuk mengecek keberadaan musuh. Ini orang dari tadi kakak-kakak ya, jadi ada cewek tadi tapi udah keluar dari game ya. Kasihan sekali ya dicuekin. Halo kak katanya kan. Pal pale. Dasar pria hidup belang ya. Help. Oh, di situ Titannya guys. Oke. Titannya terus cara pakainya gimana, Pak? Cara ngambil barangnya gimana? Rame enggak? Rame dong. Udah, seru nih. Helm. Kok enggak ada musuhnya? DPI mantap. Gua ngambil. Oh, lag gua. Kali 4 guys DP. Aduh, Makjang. Tuh, getar-getar HP gua. Tembak kah? Gimana, guys? Ngejar gue tuh. Habis. Itu jadi. Oh, ada kakaknya di sini. Enggak boleh jalan tuh. Ini ada info kan, boleh tiga. I got supplies. Sabar guys, ini gimana cara pakainya? Babang enggak ngerti. Babang enggak pernah main mode ini, guys. Teman-teman, cara makainya gimana nih? Gue mati. Iya, lu ranger sama sana dulu. Kak. Kita tandain kak kalau ada vector harus. Kita coba ya. Ini Godzilla harus gimana cuy? Wih, itu mesti diapain bro? Supaya bisa kejar. Mana boleh dia di air tuh? Gimana caranya? Mana orang bang tuh? Siapa? Nah, gerak deh. Drift ya. Terus. Itu doang. Siap. Gue tak siap. Gak ngaruh guys. Gimana sih cara makainya teman-teman? Gua ngerti gua. Sabar. Kita cari dulu ya. Cara menggunakannya yang baik dan benar. Kak, oke. Kak. Itu bocil loh. Dipanggil kakak sama dia. Kak. Oke. Begini ya. Pal-pal. Gimana caranya? Di bom kah? Kakak, dek. Nah. Oh, ya, Iwan. Gak ngaruh ya. Iwan kakak gitu. Dia beli ya, Pak. Cuman-cuman ya. Gak ngaruh, guys. Kalau dia gitu berarti dia lagi nge-scan, guys. Aku pikir musuh ini. Yang merah-merah itu. Udah, gak usah banyak ngomong sini, ayo ikut aku. Jadi ternyata gak bisa diapa-apain guys, dia cuman ngedeteksi, kalian bisa lihat ya. Ada area yang dideteksi guys. Naik kita. Kak mulu, bocil itu loh. Oke teman-teman, kita coba ya, kita masuk ke zona yang di scan. Ada udang di balik batu kan? Help!
efeknya? Hilang efeknya asem. Tadi gua ngeliat ada orang kayaknya. Di sini ada orang ya sebenarnya. Nice, nice. Oh gitu, jadi kita bisa ke area yang di scan, terus kita bisa ngeliat keberadaan musuhnya. Keren juga. Oke, coba lagi ya. Lontong gua, ayo lontong gua. Let's go brother. Let's go brother. Sabar ya. Oh di bawah sana. Oh pindah-pindah dia ya. Susah juga ya. Oh jadi literally itu mirip-mirip kayak biasanya. Cuman kalau kita pas di scan teman-teman ya, pas di area yang kena scan, kita bisa mendeteksi lokasi musuhnya dan musuhnya juga bisa mendeteksi lokasi kita. Jadi itu kelebihan. Guys. Lah teman gua tuh kena apa ya? Oh, AFK. Kok mati? Bocinya lagi mana? Aneh. Mati loh dua-duanya guys. Gak tau gua nembak satu tapi kena dua-duanya. GG juga gua guys. Udah kayak di film-film AM gua. Pasang gua nembak satu doang temen. Tapi mati dua-duanya. Atau satunya lompat terus jatuh mati guys. Jadi berdua kan yang naik mobil. Wah ada yang kena scan nih, kita kena scan guys. Gak ada musuhnya ya di area scan nih. Tanya kan gue di area scan nih, coba di dalam lagi kali ya. Oh dalam situ guys, kita masuk ya guys, coba ya zona scan. Nah ay, ada suara tembakan pak. Gimana musuhnya pak, nggak kelihatan temen-temen? Gak ada yang terscan di sini, cuman gue doang. Gimana sih? Aduh, aku gak paham guys. Cobain dulu ya. Ada supply di depan. Bisa dikit musuhnya guys. Gak ada orang loh di sini. Cara kerja scannernya gimana sih? Kita kerja. Nah, gak kena guys. Enemies ahead. Dalam scannernya loh. Enemies ahead. Oke, berisik juga scannernya.
Nope. Kejadian doang sih ini orang. Temannya datang. Watch out. Scannernya gua masih belum paham gimana cara pakainya, Asem. Yang paham komen, guys. Jona deh. Mati Donya. Don. Nonya. Jonah. Ngomong aja udah belibet gue, Pak. Aduh, aduh, aduh. Jonanya untung dekat, guys. Sini udah mati belum ya? Ooh, nice. Kelar. Assault meninggal. Oke teman-teman ya, gue butuh bantuan kalian ya. Ini gamenya sangat singkat, berapa menit ya? Paling 10 menitan. Teman-teman ada yang tahu nggak gimana caranya? Kalian komen di bawah ya. Mungkin nanti gue bakal cari tahu di live streaming gue juga. Jadi semua kalian terhibur dengan gameplay kali ini, walaupun agak sedikit aneh ya, tapi ada momen yang keren tadi. Kayak di film-film. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.